Krating Teng. Real Energy Drink. Balik lagi sama saya Marsha Bunga dan saya sekarang sedang bersama gelandang Arema FC paling tampan. Siapa lagi kalau bukan Sam Dev Mustain. Wow. Oke, Sam. Sekarang kita mau Q&A ya. Siap? Oke. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Oke. Yang pertama, apa sih singkatan dari Arema? Arema Malang. Oke, betul sekali ya. Kedua, kapan Arema berdiri? 11 Agustus 1987. Oh, berarti baru ulang tahun ya ini ya? Yoi, kemarin aja. Happy birthday! Terus yang ketiga, apa julukan dari supporter Arema? Aremania dan Aremanita. Tidup! Yang keempat, berapa kapasitas Stadion Kanjuruhan ini? 4.200. Sam Dev salah, yang benar 42.000. Hahaha. Oke, ini jawab cepat ya. Pilih salah satu dari dua pilihan yang udah dikasih. Yang pertama, siap-siap. Pilih Arema atau pacar? Atau? Wota-wota-weka. Ulang, pilih Arema atau pacar? Arema lah. Arema, oke. Pilih sepak bola atau futsal? Sepak bola. Pilih Krating Deng atau sirup? Krating Deng. Nah, tadi katanya sirup. Kapan? Pilih wasit atau guru olahraga? Wasit. Atlet atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Cetak gol tapi kalah atau cetak gol? Cetak gol tapi menang. Karir main luar negeri atau dalam negeri? Dalam hati menang. Sam Dev Gombal. Dalam negeri. Boy. Hamka Hamzah atau Christian Yulianto? CY. Karis Yulianto. Oh, Karis. Sorry. Aji Santoso atau Joko Susilo? Aji Santoso. Noh Alamsyah, Christian Gonzalez. Christian Gonzalez. Tim bola favorit? Dalam apa luar? Dalam boleh, luar boleh, satu-satu. Dalam ya, Arema lah. Luar? Manchester City. Siap. Dan terakhir, satu kata untuk Krating Deng. Mantun. Oke, okay guys, jadi tadi sesi tanya jawab bersama gelandang tertampan di Arema FC dan okay.